Oke, sama ya. Tadi prosedurnya apa? Dikasih heparin dulu ya, terus kemudian kita ganti apa? Jarumnya. Ya, seperti itu. Tapi sudutnya berbeda, ya. Jadi kalau mamanya di brachialis, ya, kita cari itu biasanya venanya itu tidak di tengah, ya, tapi sedikit menyamping, ya. Tapi karena ini letaknya kayaknya beda nih seminya. Ya, ini penusukannya harusnya di daerah samping, ya, daerah sini. Kalau yang realnya, ya. Oke, kalau mamanya itu kita tusuknya itu 90 derajat, ya, itu. Jadi setelah tadi pasang apa alkohol, terus kemudian kita tekan, ya, kita lurus, tuh, ya, terus kemudian ya kita tarik. Oke, ya, sebetulnya kalau mamanya dia tepat, ya. Nah ini kan kalau mamanya pasiennya gerak-gerak, ya, ini yang paling susah kita bisa kelebihan. Ya, nusuknya jadi bisa jebol pasiennya. Aduh, biru deh tuh. Ya, untuk itu. Nah, ini pembuluh darahnya, ya. Kalau tadi umpamanya kita bisa rasakan seperti itu, ya. Jadi tidak boleh terlalu dalam. Ya, itu. Gila sakit banget itu. Ya, ya sebaiknya di radialisnya dulu. Ya, kalau mamanya karena semakin ke atas kan dia semakin apa perlukaan nih seperti itu. Dan biasanya kalau ini bisa sampai 3 kali.